Nah, ini biasanya ada ekskavator kan di sini. Tuh, ditarik tuh. Ditarik, teman-teman. Kegiatan peladu akan dilakukan lagi. Itu kok bisa meledak pakai apa, Dek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini tanggal 27 Maret 2022 jam 9 pagi. Ini kegiatan peladu sudah benar-benar selesai. Nih, sungainya sudah penuh lagi seperti biasanya, teman-teman. Ini banyak tanaman. Ini eceng gondok apa terata ya? Oh, eceng gondok ya. Ini eceng gondok namanya. Itu ini di sini selalu ada ini, pijakan kayak gini nih yang warna oranye ini. Biar itu enggak ke situ. Nih, bentar aku. Nah, ini biasanya ada ekskavator kan di sini. Nah, biar itu enggak ke sana itu loh. Nah, aku kan kalau nyumbat di sana itu bahaya. Karena itu aliran apa ya? Kayak dinamonya bendungan, regenerator namanya. Ini bendungannya udah dalam, ini biasanya di sini dalam kan. Nah, biasanya ada 3 ekskavator sebelumnya. Itu lagi dorongin ke sana itu. Tuh, ditarik itu. Ditarik, teman-teman, biar turun ke sana itu eceng gondoknya. Nanti ini juga bisa membuat bersih. Ini sungainya masih agak kecoklatan karena kemarin itu hujan. Kemarin hujan, teman-teman, di daerah Malang. Ini kalau nggak hujan musim kemarau tuh sungainya bersih. Bersihnya itu ya nggak coklat kayak gini. Nanti kita melihat ke bawah sana. Tuh, sungainya udah penuh. Nah, itu ekskavatornya tinggal satu di sana itu. Itu suara mercon ya, ada anak-anak nyalain mercon yang suara dar-dar itu. Nah, kayak gini suasananya, teman-teman. Habis peladu. Udah kembali normal seperti biasa, kegiatan peladu akan dilakukan lagi tahun depan, teman-teman, antara bulan Maret, April, Mei. Itu pasti ada. Itu nanti aku akan beritahu itu suara ledakan apa itu. Itu mercon, anak-anak ada yang nyalain mercon, teman-teman. Mercon rakitan. Tuh, di sana. Ini coba kita ke sana ya. Turun ke bawah. Nah, ini aliran dari bawahnya. Airnya ada agak berwarna putih, biasanya warna putih, teman-teman. Ini nggak tahu lumpurnya tiba-tiba hilang, mungkin terbawa hanyut alirannya sendiri, aliran airnya sendiri. Itu loh, di sana itu loh yang bikin ledakan itu. Tuh, mereka itu bikin mercon rakitan, makanya dari tadi ada suara. Nah, itu tuh mereka nggak tahu bikinnya gimana, pakai karbit mungkin. Tuh, di sana ada orang naik sepeda foto-foto. Hari Minggu. Nah, udah seperti biasa, teman-teman. Ya, orang cari kan nggak ada ini. Masih nggak ada, biasanya sore hari. Begini ya suasananya, nah. Suasananya kayak gini. Nah, ini kantornya. Ini orang sepedaan ini. Nanti kita coba ke sana ya. Lihat mercon. Aku ke sana dulu. Nah, itu mereka. Kita datangi. Dek, boleh lihat, Dek? Itu kok bisa meledak pakai apa, Dek? Oh, disemprot gitu. Spiritus. Beli di mana spiritusnya? Oh. Itu sama kayak yang pakai apa itu? Pring. Oh. Ini pakai kaleng.
Pakai pipa juga. Suaranya keras ya. Rumahnya mana, Dek? Oh, Musole. Itu dalamnya ada minyaknya toh? Minyak tanah. Itu pakai api enggak? Oh, cadangan korek. Oh iya. Ide dari mana itu? Ide dari mana? Oh, teman-teman. Tapi yang mending ini keras, hemat. Kalau yang beli pinggir jalan kan paling kerasnya berapa loh? Mereka ini kreatif. Aduh. Aduh. Oke, teman-teman, mungkin cuma segitu aja ya. Video dari saya ini dah video yang terakhir. Mungkin kalau ada orang mancing ya aku videoin lagi orang cari ikan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.